Terkait vaksinasi dosis 3 untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Kramat Jati, bagaimana Bu? Baik, jauh ini pelaksanaan ini adalah hari pertama untuk vaksinasi booster bagi nakes kami khususnya di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Jadi kami melaksanakan sendiri ya, jadi oleh tim yang memang ada di sini. Itu. Untuk target yang di Puskesmas Kramat Jati ini berapa banyak nakes yang mendapat booster Bu? Ya, kalau sesuai permintaan kami ke tingkat suku dinas dan dinas kesehatan provinsi adalah sejumlah nakes yang ada ditambah juga dengan tenaga penunjang ya, termasuk asisten dan lain-lain, itu yang seluruhnya pegawai. Seluruh pegawai. Ya. Untuk di hari pertama ini artinya berapa banyak yang sudah divaksin booster, Bu? Nah, untuk hari pertama, kami kan mengefektifkan pemakaian dosis di dalam vialnya, ya. Karena untuk Moderna ini, satu vialnya ada 14 dosis. Jadi, kami melis nama-nama pegawai kami yang memenuhi kriterianya untuk divaksin dengan memenuhi jumlah yang bisa menyesuaikan dengan dosis yang nanti akan kami keluarkan gitu. Ada berapa banyak Bu di hari pertama ini nakes yang mendapat? Untuk hari pertama ini kami targetkan ada 70 ya, jadi kurang lebih ada 5 vial yang akan disuntikan kepada teman-teman. Bu, ini ada yang apa kriteria khusus nakes yang lebih dulu diprioritaskan atau bagaimana Bu? Ya. Karena namanya adalah dosis 3 ya, dikata ini vaksinasi booster. Tentunya kalau dosis 3, nakes yang nanti disuntik ini harus sudah juga disuntik dosis 1-2-nya. Jadi dosis 1-2-nya vaksinasinya harus sudah lengkap. Itu. Kemudian sama seperti kriteria vaksinasi yang lainnya, dalam 3 bulan juga tidak terpapar COVID. Ada kriteria mungkin misalnya nakes yang apa swab warga itu lebih didahulukan atau bagaimana Bu dibanding nakes lainnya? Oh, maksudnya prioritas. Prioritas ya siap. Prioritas iya sih, kita juga menggambarkan nakes ya mengatakan juga di mana dia ditugaskan. Memang untuk prioritasnya kita mengedepankan terutama nakes yang memang di depan yang betul-betul pelayanannya juga terhadap COVID ya, ya seperti tim analis, weber, surveillance, kemudian tim rujukan 24 jam, driver ambulans, ya, kemudian juga tim poli tenda, poli batuk pilek itu juga kan setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang berisiko, kemudian juga tim vaksinasi. Jadi kurang lebih itu hari ini. Yang berikutnya kami menyesuaikan nanti yang
teman-teman yang memenuhi biar nanti sekali gitu. Jadi pengaturan jadwal, pengaturan pegawainya kami efisienkan biar vaksinnya juga efektif dan efisien. Artinya pelaksanaan dilakukan bertahap, Bu ya? Iya, betul. Ini baju DKI ini bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.